sama-sama kita akan mengikuti pembacaan surat keputusan Majelis Pekerja Sinode. Gereja Masehi Yerusalem Palau, Majelis Pekerja Sinode. Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Yerusalem Palau nomor 184 Kajimir SK dan 2 Kamar 4 2 Datar 5 2 dan 9 G dan 95 Kamar Data 2023 tentang pembebasan pengangkatan dan penempatan pendeta ini dalam jabatan struktural dan fungsional aras jemaat. Dalam ketaatan kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Yerusalem Palau menimbang bahwa berdasarkan kebutuhan dan strategi pengembangan pelayanan Gereja Masehi Yerusalem Palau, Majelis Pekerja Sinode memandang perlu untuk melaksanakan penataan dan penempatan kembali pendeta. B. Bahwa maksud sebagaimana pada huruf A, perlu menetapkan dengan keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Yerusalem Palau. Mengingat A, tata gereja Demis tahun 2018, B, keputusan sidang lengkap Sinode Demis 25, Demis tahun 2021, B, Demis jemaat Yerusalem dan Manila, esok Kabupaten Utara, C, keputusan sidang istimewa Sinode Demis tahun 2022, Demis jemaat Baitan Bali, esok Sabtu, D, peraturan Impes Demis tahun 2023, memperhatikan hasil rapat Majelis Pekerja Sinode Demis tanggal 4 April dan 10 Mei 2023 yang membahas tentang pengaturan penempatan pendeta Demis dalam jabatan struktural dan fungsional para jemaat, memutuskan menetapkan keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Yerusalem Palau tentang pembebasan pengangkatan dan penempatan pendeta Demis dalam jabatan struktural dan fungsional para jemaat. Satu, pendeta dan namanya tersebut dalam waktu tua dibebaskan dari tugas dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam waktu tiga. Selanjutnya diangkat dan ditempatkan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam waktu empat daftar lampiran keputusan ini. Kedua, pendeta yang diangkat dalam jabatan yang baru sebagaimana pada waktu empat berkewajiban menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasi jabatan sebagaimana tersebut pada lagu 3 daftar lampiran keputusan ini sampai dilaksanakannya 105 jabatan. Ketiga, kepada pendeta yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural dan tunjangan fungsional yang dibayar melalui kas sinode serta tunjangan komunikasi dan konsultasi yang dibayar melalui kas jemaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, keputusan yang dikeluarkan sebelumnya mengatur pengangkatan dan penempatan pendeta sebagaimana tersebut dalam bagian 2 dan 3 dinyatakan tidak berlaku lagi. Kelima, keputusan ini terhitung mulai tanggal 16 Mei 2023. Keenam, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketujuh, apabila di kemudian hari ternyata pendapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di tahunan pada tanggal 10 Mei 2023, Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Yerusalem Palau sudah bertanda dan dibubuhi cap Ketua Umum Pendeta Dr. Firman Kora, Sekretaris Umum Pendeta PNPA oleh Pendeta. Tembusan keputusan ini disampaikan nomor 1 sampai dengan 5. Lampiran keputusan Majelis Pekerja Sinode Demis nomor 184 garis SK garis miring 2 angkar umbari titik 4 titik A titik 2 datar 5 titik A titik 2 garis miring E garis miring 5 angkar umbari datar 2023 tentang pembebasan pengangkatan dan penempatan pendeta Demis dalam jabatan struktural aras jemaat. Nomor urut 1, Pendeta Dekson Sambangun SPK, jabatan lama Ketua MPD Demis Jemaat Korea Bedengam, jabatan baru Ketua MPD Demis Jemaat Sentrum Tamarang Demis Sini Talang. Diundang untuk nomor urut 2, Pendeta Iriani Dairi STK, jabatan lama
Pendeta jemaat demi jemaat sesama kami lengan. Pendeta jemaat demi jemaat pangkumalerang patuku. Jabatan baru, ketua MPD demi jemaat Rehoboam Medan. Pendeta jemaat demi jemaat Ekklesia Kapeta demi sini Medan. Nomor 3. Pendeta Evita Eva Peva Kalani Estefan. Jabatan lama, ketua MPD demi jemaat Sentrum Talawi. Jabatan baru, ketua MPD demi jemaat Mutiara Kalian. Pendeta jemaat demi jemaat Simenang Kalian demi sini Kalian. Keempat, Trisepin Elveda Kamangkaine Estefan. Jabatan lama ketua MPD demi jemaat Betani Lebo. Jabatan baru ketua MPD demi jemaat Korea Medena demi sini Medena. Majelis pekerja sinode gereja Masehi di Misalnya Kalau sudah bertanda dan dibuku hijab. Ketua umum pendeta Dr. Raymond Goba, sekretaris umum pendeta Kenny Fine oleh MPK. Selanjutnya saya akan membacakan SK berikutnya. Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Indonesia Talau nomor 185 SK 2 angka Romawi titik 4 titik B datar 5 titik A G 5 angka Romawi datar 2023 tentang pengangkatan pelaksana tugas pendeta jemaat demi jemaat sesalukan milenial dan demi jemaat pangbalera Batu. Dalam tuntunan kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Indonesia Talau menimbang bahwa berdasarkan kebutuhan dan strategi pengembangan pelayanan Gereja Masehi Indonesia Talau, Majelis Pekerja Sinode memandang perlu untuk melaksanakan penataan dan penempatan kembali pendeta. B. Bahwa untuk maju sebagaimana huruf A, perlu menetapkan dengan keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Indonesia Talau sebagai pelaksanaannya. Mengingat A, kata Gereja Gemis tahun 2018, B, keputusan sidang lengkap Sinode ke-25 Gemis tahun 2021 di Gemis Jemaat Yerusalem Elmalira, Resort Tabukan Utara. C, keputusan sidang istimewa Sinode Gemis tahun 2022 di Gemis Jemaat Baitani Bali, Resort Jawa Timur. D, peraturan MDS Gemis tahun 2023 memperhatikan hasil rapat Majelis Pekerja Sinode Gemis tanggal 4 April dan tanggal 10 Mei 2023 yang membahas tentang pengaturan penempatan pendeta Gemis dalam jabatan struktural dan fungsional arah jemaat, memutuskan menetapkan keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Indonesia Talau tentang pelaksanaan tugas pendeta jemaat Gemis jemaat sesalukan milenial dan pendeta jemaat Gemis jemaat pangbalera Batu Nuru. Kesatu, menugaskan Pendeta Mason Susanto Masarama STH selaku pelaksana tugas pendeta Gemis jemaat sesalukan milenial dan Gemis jemaat pangbalera Batu Nuru sampai ditetapkannya pendeta jemaat yang definitif. Tindak lanjut. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jasa kehormatan yang dibayar melalui sinode. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak pelantikan dan keputusan terhitung mulai tanggal 16 Mei 2022. Keempat, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di tahunan pada tanggal 10 Mei 2023, Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Misalnya Talau sudah bertanda dan dibuku hijab Ketua Umum Pendeta Dr. Raymond Goba, Sekretaris Umum Pendeta Kementerian EO dan STK. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada nomor 1 sampai dengan nomor 26. Kemudian saya akan membacakan surat keputusan berikutnya. Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Misalnya Talau nomor 186 SK / 2 angka Romawi titik 5 titik A titik 10 / G / 5 angka Romawi datar 2023 tentang pencabutan surat keputusan Majelis Pekerja Sinode Gemis tentang pelaksanaan tugas Ketua MPD Gemis Jemaat Rehoboam Medan dan Pendeta Jemaat Gemis Jemaat Ekklesia Kapeta dalam tuntunan kuasa dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja,
maju pekerja sinode gereja Basel di Sanya Talau menimbang Bapak pelaksana tugas Ketua MPG ini Jemaat Rehoboth Medan dan Pendeta Jemaat ini Jemaat Ekklesia Kapeta telah selesai dengan diterbitkannya surat keputusan maju pekerja sinode ini untuk Ketua MPG dan Pendeta Jemaat yang definitif. B. Bahwa untuk maju sebagaimana pada huruf A perlu menetapkan dengan keputusan maju pekerja sinode Gereja Masih Injil Sanya Talau. Mengingat A. Tata Gereja Gemis tahun 2018, B. Keputusan Sidang Lengkap Sinode ke-25 Gemis tahun 2021 di Gemis Jemaat Yerusalem dan Mabira, Resor Tabukan Utara, C. Keputusan Sidang Istimewa Sinode Gemis tahun 2022 di Gemis Jemaat Baitani Bebali, Resor Jawa Timur, D. Peraturan MPS Gemis tahun 2023. Memperhatikan, asing dapat maju pekerja Sinode Gemis tanggal 4 April dan 10 Mei 2023 yang membahas tentang pengaturan pendeta gemis dalam jabatan struktural dan fungsional adat jemaat. Memutuskan menetapkan keputusan maju pekerja sinode gereja Masehi di Sanya Talau tentang pencabutan surat keputusan maju pekerja sinode gemis tentang pelaksana tugas Ketua MPG Gemis Jemaat Rehoboth Medan dan Pendeta Gemis Jemaat Ekklesia Kapeta. Kesatu, membebaskan pendeta PKSPK sebagai pelaksana tugas Ketua MPG Gemis Jemaat Rehoboth Medan dan Pendeta Jemaat Gemis Jemaat Ekklesia Kapeta diserta ucapan terima kasih yang tulus atas pengabdian pelayanan pekerjaan Tuhan selama ini. Kedua, surat keputusan maju pekerja sinode yang mengatur tentang pengangkatan pelaksana tugas Ketua MPG Gemis Jemaat Rehoboth Medan dan Pendeta Jemaat Gemis Jemaat Ekklesia Kapeta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal 16 Mei 2023. Ketika keputusan ini diberikan kepada Majelis Pekerja Resor Gemis Lingkup Gemis untuk diketahui dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di tahunan pada tanggal 10 Mei 2022, Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi di Sanya Talau sudah bertanda dan dibukui cap Ketua Umum Pendeta Dr. Wilman Boba, Sekretaris Umum Pendeta Clementi E. Oleh MTK. Temusan keputusan ini disampaikan kepada nomor urut 1 sampai dengan 6. Selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan yang terakhir saat ini. Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi di Sanya Talau nomor 183 /SK/2/5.A.10/D/5/2023 tentang pencabutan surat keputusan Majelis Pekerja Sinode Gemis tentang pelaksana tugas Ketua MPG Gemis Jemaat Mutiara Kalikia, Pendeta Jemaat Gemis Jemaat Simenang Kalikia. Dalam tuntunan kuasa dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi di Sanya Talau menimbang A. Bapak pelaksana tugas Ketua MPG Gemis Jemaat Mutiara Kalikia dan Pendeta Jemaat Gemis Jemaat Simenang Kalikia telah selesai dengan diterbitkannya surat keputusan Majelis Pekerja Sinode untuk Ketua MPG dan Pendeta Jemaat yang definitif. B. Bahwa untuk masuk sebagaimana pada huruf A perlu menetapkan dengan keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi di Sanya Talau. Mengingat A. Tata Gereja Gemis tahun 2018, B. Keputusan Sidang Lengkap Sinode Gemis ke-25 Gemis tahun 2021 di Gemis Jemaat Yerusalem dan Mabira, Resor Tabukan Utara, C. Keputusan Sidang Istimewa Sinode Gemis tahun 2022 di Gemis Jemaat Baitani Bebali, Resor Jawa Timur, D. Peraturan MPS Gemis tahun 2023. Memperhatikan hasil rapat Majelis Pekerja Sinode Gemis tanggal 4 April 2023 dan 10 Mei 2023 yang membahas tentang pengaturan penempatan pendeta gemis dalam jabatan struktural dan fungsional adat jemaat. Memutuskan menetapkan keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi di Sanya Talau tentang pencabutan surat keputusan Majelis Pekerja Sinode Gemis tentang pelaksanaan tugas Ketua MPG Gemis Jemaat Mutiara Kalikia dan Pendeta Gemis Jemaat Semenang Kalikia. Kesatu, membebaskan Pendeta Dixon Tatipan SPK sebagai pelaksana tugas Ketua MPG Gemis Jemaat Mutiara Kalikia dan Pendeta Jemaat Gemis Jemaat Semenang Kalikia disertai ucapan terima kasih yang tulus atas pengabdian dan pelayanan pekerjaan Tuhan selama ini. Kedua,
surat keputusan maju pekerja Sinode Gemis yang mengatur tentang pengangkatan pelaksana tugas ketua MPD Gemis Jemaat Mutiara Kardian dan pendeta Jemaat Gemis Jemaat Simunan Kardian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal 16 Mei 2023. Ketiga, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketentuan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tapuna pada tanggal 10 Mei 2022, Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi di Sanya Talaut sudah bertanda dan dibukuni cap Ketua Umum Pendeta Dr. Herman Boba, Sekretaris Umum Pendeta Clementi E. Oleh FKA. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada nomor urut 1 sampai dengan 6. Demikian pembacaan surat keputusan di saat ini dan diserahkan kepada Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gemis untuk melaksanakan pelantikan dan keputusan di saat ini. Mengundang teman-teman MPS untuk ada di depan. Saudara-saudara sekalian, kita telah hadir di sini di hadirat Tuhan untuk mengutus dan melantik para pelayan yang telah dipilihnya dan dilayakkannya untuk menjadi pembantu. Sebelumnya berterima kasih kepada para pelayan yang telah memberikan tanggung jawab yang telah dibebaskan dari tanggung jawab baik struktural maupun regional yang telah diimbangi. Tuhan menyediakan berkatnya untuk itu. Terima kasih banyak atas pengabdian di Gereja Bahasa Indonesia yang telah. Kedatangan dan kesediaan sudah terlihat sekalian untuk diutus dan dilantik di sini adalah jawaban dan kesediaan hati yang telah diperlihatkan bukan hanya di hadapan umatnya, tapi juga di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk itu. Dan sekarang saya mau membacakan bagian Alkitab yang sejak dahulu disampaikan kepada umat Israel, lalu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan terus diturun alihkan kepada segenap generasi pelayan. Para pendeta adalah suksesor kerasulan yang diturunkan oleh Tuhan Allah sejak awal. Itu harus kita yakini. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hamba-Ku, hai Yakub yang telah Kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjuru. Aku berkata kepadamu, engkau hamba-Ku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan mengutus hamba-hamba Tuhan ini untuk pelayanannya di tempat pelayanan yang telah diberikan.
ditentukan untuk itu. Dalam ketaatan kepada Allah yang punya pelayanan, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. Saya bersama gereja masih Kristen yang telah dan para hambanya yang telah diurapi dan ditunjukkan pelayan, ditentukan bagi pelayanan. Hendak mengutus dan menempatkan hamba-hambanya, saudara-saudaraku sekalian, untuk melayani Tuhan di dalam jemaat, untuk melayani Tuhan melalui pelayanan yang telah ditentukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdiri di hadapan Tuhan, menyerahkan dan mengutus bersamamu dan atas wibawamu hamba-hambamu yang telah Engkau pilih melayani umatmu yang Engkau telah percayakan kepada kami. Pada gereja memohon pertolongan dan bimbingan, karena ini pelayananmu, maka biarlah Tuhan sendiri yang bekerja melalui hamba-hambamu yang demam dan berdosa ini, tapi yang diperkenankan olehmu menjadi pelayan. Bersamalah dengan mereka sebagaimana janjimu Engkau memegang tangan mereka, itulah juga menjadi pengharapan kami, pelayan-pelayan di gereja masa Injil Sang Nikolai. Dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Kepala Gereja. Amin. Kita menyanyi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya akan pelantik sekali
struktural maupun fungsional dan tentang pejabat struktural sebagai ketua MPJ. Hari ini 16 Mei tahun 2023 di ruang ibadah kantor Sinode Gemis di kantor ini, di sentral pelayanan. Dan dari sentral pelayanan ini, saya atas nama majelis pekerjaan Sinode Gereja Mesin yang telah melantik saudara-saudara sekalian sebagai pejabat struktural majelis pekerjaan, ketua majelis pekerjaan jemaat di jemaat yang telah ditetapkan sesuai surat keputusan majelis pekerjaan jenis dalam ketaatan pada Allah dan dengan permohonan kekuatan akan kasih setianya untuk menyinari dan menaungi pikiran, perasaan dan pelayanan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat melayani. Ajaklah engkau setia sampai mati. Dan layanilah Tuhan baik atau tidak baik waktu. Tuhan bersamamu.